Bosku Gaming dan X Assassin. Game yang kedua Solos Penjahat Fredo Gripex dan juga Logan Arta EX Smooth Nami dan juga Kuko untuk X Assassin. Kita nak tengok pergerakan daripada X Assassin disebabkan dia ada Grok, dia boleh sahaja melakukan early invasion dan itu dia. Creep wave telah pun dipotong dan kita akan lihat di mid lane telah pun clear wave dan saya rasa mereka akan terus pergi ke buff secepat mungkin. Dan nampak tu carry dan juga penjahat dan juga Logan akan datang terus ke arah Gripex dan Solox untuk mencuri buff. Ya, dan mereka berjaya. Tapi benda yang sama juga terjadi kepada Bosku Gaming, X Assassin, Arta dan Nami telah pun mencuri segala benda yang mereka ada. Tapi yeah, kelebihannya mereka just share experience antara mereka berdua aja. Ya, yeah. Jadi sekarang ni kita boleh Nami boleh mencapai level 3 dengan sangat-sangat cepat berbanding sebelah Bosku yang mana Solos baru saja mencapai level 3 sekarang selepas mengambil getam. Dan saya menjangkakan Nami ni boleh mencapai level 4. Ya, sedikit saja lagi. Oh, tak sempat. Dan kita akan lihat sekarang penjahat pun sama, diorang akan cuba mengambil buff di bahagian mereka sendiri. Dan yang lain akan cuba untuk defensive measurement. Fredo masih lagi akan bermain tapi sebagai solo top hero of laner eh. So ada sedikit masalah tu, Nami telah pun level 4. So akan beri sedikit masalah kepada Fredo untuk melakukan serangan disebabkan kelebihan level. Ya, kelebihan level dan itu dia, kita tengok bagaimana Arta cuba masuk ke dalam untuk melepaskan damage tetapi Fredo dapat melihat terus back ke belakang. Fredo dapat menghidu pergerakan daripada pasukan X Assassin dan kita lihat di mid lane sekarang kedua-dua hero Gripex dan juga Solos cuba untuk push dan disebabkan mereka telah pun berada di top lane, Turtle pun ada di top lane. So sekarang ni mereka telah memulakan peperangan di sini. Solos telah memukakan ulti dash sini. Dash sana, Logan masuk tapi di-cancelkan ultinya oleh Kuku. Pertarungan sengit. First blood. Solos telah pun jatuh sekarang. Ini Hellcat datang untuk membantu dan itu dia dua daripada Bosku Gaming. Empat sebenarnya daripada Bosku Gaming dikeluarkan oleh X Assassin, 4-1. Wow, kita tengok bagaimana kumpulan XSC menunggu dan selepas itu memberikan fokus terhadap Solos dan selepas berjaya membunuh Solos terus counter attack dan membalas balik. Jadi walaupun nyawa kumpulan XSC sangat rendah tapi dia berjaya membunuh 4 ahli kumpulan Bosku. Nampak je Bosku Gaming menghadapi sedikit masalah dan disebabkan pertarungan tersebut XSC berjaya melebihi apa, mengambil lead dari segi gol dan juga kill, 4-1. Ya, 4-1. Dan sekarang kita tengok bagaimana pergerakan kumpulan Bosku hanya boleh dapat clearkan wave, cuba mendapatkan farm sebanyak mungkin. Guinevere cantik sekali dapat mengorbankan carry. Logan dalam masalah. Solos datang. Ultimate cantik di situ. Ultimate Minotaur yang bagus. Dan Solos dapat membalas dendam. Membunuh. Mengeluarkan Guinevere. Itu dia. Hylos pun datang membantu. Kuku. Flicker keluar. Saya rasa dia tak dapat lari. Dan kesudahannya dapat dibunuh oleh Solos. Dan sayang sekali Hellcat dapat mengorbankan Hylos yang digunakan oleh Gripex. Ya, kita tengok bagaimana Solos bermain dan itu sekali lagi Zaman Force dia punya. Cantik dia punya ultimate tetapi sayangnya Smooth ada flicker, ada blink untuk melarikan diri daripada ultimate tersebut. Ya, dan saya menjangkakan Solos hanya digunakan itu dan tetapi Solos, itu dia Solos mengganas di sini. Ultimate Minotaur berjaya diberhentikan oleh Hellcat dengan silence-nya tetapi tidak dapat menerima damage yang dikeluarkan oleh Solos. Dan sekarang Fredo dan itu dia Arta juga akan dikeluarkan di sini 1-1. Di bottom lane ini diberinya pressure kepada X Assassin. Gripex berada di hadapan sekali mencari mangsa yang hendak dikeluarkan tetapi X Assassin kita dapat tengok Kimi
akan cuba mengambil turret mereka yang berada di top lane. Itu dia, ya, Jimmy. Itu dia, Nami. Jimmy dengan kekuatannya, tapi terpaksa back kerana dia telah melihat Fredo telah kembali. Jadi dia akan back ke belakang, berada di tempat selamat. Dan sekarang Bosku akan memulakan penyu ini sekali lagi. Dan itu dia, penyu itu akan menjadi pilihan Bosku Gaming. Datang untuk mengganggu mereka. Arta tak dapat mencuri. Dan pertarungan sekali lagi, mega kill untuk Solos. Dan kita tengok kuku dikeluarkan di sini. 2-1. Dua kill untuk Bosku Gaming. Ya, dan sementara semua itu berlaku, kita bagaimana Hellcurt semua melakukan split push di bahagian bottom, menggunakan taktik yang selalu Hellcurt digunakan. Hampir-hampir saja dapat melarikan diri di saat-saat terakhir. Itu dia ultimate daripada Solos, cuba untuk memberhentikan pergerakan Guinevere. Dan Fredo di bahagian top, dia kata cukuplah setakat ini sebab ada minion, siege minion yang akan tolong beliau melakukan push. Ya, dan sekarang tengok bagaimana pergerakan kedua-dua tim. Dan item Solos telah menyiapkan Calamity Reaper. Jadi damage yang dikeluarkan selepas menggunakan skill sangat-sangat tinggi. Ya, betul. Dan kalau Hylos memberikan fokus terhadap Blade Armor, jadi untuk mereflekkan, untuk membalas balik damage yang dikenakan daripada Smooth itu. Dan Kimi telah pun siap Blade of Despair. Perlu berhati-hati, damage output daripada Kimi bukan main-main, ya. Kita akan lihat sekarang pergerakan daripada tim Bosku. Agak sukar untuk saya nyatakan pasukan mana yang akan menang buat masa sekarang, sebab pertarungan, perbezaan gol, perbezaan kill tak begitu besar, hanyalah kecil sahaja. So kedua-dua pasukan ini mempunyai peluang untuk menang di awal game ini dari segi team fight pun sama. Dan kita akan lihat di bottom lane sekarang ini ada 4-3. Oh, di top lane ada pertarungan sebenarnya. Kita akan terlepas. Itu dia, Greenpack dalam bahaya disebabkan nyawanya yang tinggi memudahkan beliau untuk hidup. Tetapi di bottom lane, Nami telah dikeluarkan di sini. Dan at last kita dapat tengok telah pun dikorbankan Hylos di sini. Kuku membuka ulti, ultimate daripada Arta. Cantik kena tapi tak cukup cantik sebenarnya. Tapi itu dia, balasan balik daripada Bosku Gaming. Menggadas di sini. Kita tengok Solos berada di bahagian depan, dash dan dash. Skillnya semua kena, double kill yang mudah untuk Solos. Satu sidestep yang cantik daripada Solos mengelak 5 poison sting daripada Hellcurt itu, daripada Smooth itu, berjaya memberi ruang padanya untuk membalas balik damage, membunuh Smooth. Ya, betul. Pertarungan yang menarik walaupun Gripex telah pun terkorban di bahagian atas. Peluang itu digunakan sebaik mungkin oleh Bosku Gaming untuk mendapatkan kill. Bahaya betul. Solos tak nak balik, balik lu. Ya, dia telah menyiapkan fleeting time. Jadi setiap kali dia dapat kill atau assist, dia akan boleh sentiasa spam Zaman Force tu. Ya, Zaman Force akan boleh digunakan berturut-turut. AX, Moose, jadi Kuku berdekatan. Okey, cuba untuk melakukan posisi apa ni, defensive measurement. Dan kita dapat lihat perbezaan gol sekarang ni. Bosku telah pun mula melebihi X Assassin. Ya, melebihi Assassin dengan lebih kurang 2 gol. Tidaklah begitu, 2K gol tidaklah begitu besar. Kerana pada minit ke-8 ini, kumpulan Assassin masih lagi ada peluang untuk kembali daripada perlawanan ini. Ya, betul. Dan kita dapat lihat kat sini di mid lane sekarang menjadi tumpuan. Solos membuka ultimate link, dash, dash dan dash. Tapi tidak, saya rasa tidak cukup damage-nya. Dan Kuku akan lawan dengan Gripex. Okey, Solos datang membantu disebabkan tiadanya Zaman Force. Dia terpaksa berpatah balik. Ya, dan sekarang tengok bagaimana kedua tim sekarang mula bermain dengan sedikit pasif. Bosku Gaming mungkin ingin melakukan pergerakan ke hadap Lord. Dan Arta di situ cuba melihat adakah Lord telah dimulakan. Tapi kita tengok bagaimana Dana Ford telah dibukakan. Penjahat dalam bahaya, dikejar oleh 3 hero. 2 hero minta maaf dan Logan cuba untuk membantu tapi tidak sempat. Fredo dah datang pula. Smooth dikejar oleh Fredo, tak mati lagi. Dan itu satu lipasan mengeluarkan beliau. Dan pertarungan tak tamat lagi, 4 lawan 4 sekarang ini. Gripex gagah di hadapan dua kuda berlari bersebelahan, dan kuda Fredo telah pun lari daripada dia sendiri. Dan kita kena tengok Guinevere menunggu peluang untuk masuk mencari mangsa untuk di knock up kan.
Ya, kita tengok bagaimana tadi Arta bijak mengelak daripada terkena zaman Force. Jadi berjaya mengeluarkan diri daripada kandang bahaya itu. Jadi memaksa Solos menghabiskan zaman Force Ultimate itu. Ya, Kuku dia lompat dan membuka bola-bolanya. Dan kita tengok Logan cubaan untuk lompat ke hadapan, tapi lompatannya tidak cukup jauh untuk sampai ke back lane. Back lane pihak musuh. Exercising dan Bosco Gaming, kedua-duanya bermain begitu selamat di sini. Agak pasif sedikit buat masa sekarang sebab mereka lebih nak fokuskan build item mereka dan nampak itu. Oh, Solos berada dalam keadaan bahaya dan akhirnya dibunuh oleh kumpulan Exorcist dan tak dapat nak melarikan diri, dapat ditangkap, dapat dihidu di manakah kedudukan Solos sebentar tadi. Dan kita lihat sekarang Nami telah pun memulakan Lord. Adakah pasukan Bosco Gaming perasan? Nampak tu dua tanker telah pun bersedia sekarang ini. Ya. Ganggu Exorcist, tapi kesempatan ini diambil oleh pasukan Bosco untuk membuatkan split push dan memaksa pasukan Exorcist berpatah balik untuk cancel ambil Lord. Ya, satu pergerakan macro play yang cantik daripada Bosco. Cuba mengawal pergerakan Exorcist dengan melakukan pushing di bahagian mid lane, menghalang pengambilan Lord itu. Ya, betul. Sekarang ini kita dapat lihat perbezaan gol tak begitu jauh. 1000 saja, tak sampai 1000 pun. Ini tak sampai 1000 pun perbezaan gol. Hampir stabil antara kedua-dua pasukan. Dan item build kita dapat tengok pun lebih kurang sama sahaja bilangannya kalau nak kira dekat sini. Tapi kita boleh tengok Endless Battle telah pun disiapkan oleh Hellcurt. Blade of Despair telah disiapkan oleh kedua-dua Hellcurt. Dan juga Kimi, item Grok, Athena Shield, item yang bagus untuk tahan magical damage yang dikeluarkan oleh Hylos. Ya, dan kita tengok pula sekarang Harry telah menyiapkan concentrated energy. Jadi dia mempunyai sustain sekarang apabila melakukan magic damage-nya. Dan kalau kita tengok pula pada bahagian carry, telah menyiapkan dua item. Tengok Kufra kat mana, Kuku kat mana tu. Dia menyorok, adakah Solos perasan? Oh, dia nampak. Itu dia pertarungan jarak dekat antara tanker dan juga dan Kuku terpaksa flicker keluar. Saya rasa mereka takkan continue on disebabkan dah tentu ada yang akan datang membantu. Ya, bagi saya satu pergerakan yang cantik dari Bosco kerana memaksa flicker itu digunakan oleh Kuku. Jadi sekarang Kuku tidak lagi ada flicker. Mungkin ini adalah peluang untuk kumpulan Bosco cuba melakukan team fight. Bosco sekarang ni macam tak ada masalah untuk melakukan defense. Walaupun Hellcurt boleh buat split push, tetapi di late game Leomord lebih kuat daripada Hellcurt ya. Sebab Leomord mempunyai HP yang lagi tinggi daripada Hellcurt. Dan disebabkan itu Fredo macam tak ada masalah aja untuk berdepan saya rasa dengan Hellcurt. Dan Hellcurt pun macam ketakutan untuk pergi ke arah Leomord. Dan itu dia telah pun masuk Gripex, berada di hadapan sekali. AX hampir dikorbankan oleh Solos. Dan Solos masih lagi mencari AX. Ulti yang cantik oleh Minotaur, tapi Hylos dijatuhkan di sini. Smooth mencari Solos, tapi Solos cari dia balik di sini. Kuku melompat-lompat di hadapan Solos dan saya rasa akan dikorbankan oleh Solos. Cubaan yang bagus oleh Exorcist, tetapi sayangnya ramai daripada mereka dikeluarkan. Dan kita akan lihat sekarang Hellcurt yang digunakan oleh Smooth terpaksa berpatah balik untuk defend game ini, untuk defend tarik ini. Lord masih lagi ada, tetapi saya rasa Bosco akan cuba push ke sebanyak tarik yang boleh. Smooth berjumpa dengan Fredo. Fredo mengeluarkan Smooth. Sekarang ini AX saja hidup. Saya rasa tak sempat pasukan Exorcist untuk defend. Dan double kill untuk Leomord yang digunakan oleh Fredo. 2-0 sekarang ini untuk Bosco Gaming. Exorcist diceduk oleh Bosco. Dan sekarang sudah pasti Bosco Gaming akan pergi kepada playoff kerana berjaya